ya terus selama lima tahun itu nggak pernah ketemu, nggak pernah komunikasi. E, empat bulan yang lalu ada kabar kalau dia udah meninggal kayak gitu. Nggak, nggak, nggak tahu, nggak. Ini soalnya kita pas e, dapat info kita terus nyari ke rumah sakit kan, ternyata udah dimakamin dan itu disembunyikan gitu dari kita kayak gitu. Um, cara ngajarinnya itu nggak bener maksudnya? kalau ngajarin aku tuh marah-marah terus nggak sukanya sama ayah kayak gitu. Karena emang dia dari kecil emang dekatnya sama saya, apalagi dengan kejadian dia uangnya diambil itu, jadi nggak nanya.